pilot, ternyata penjual cimol dengan sepeda lipat ini menarik perhatian pembeli. Banyak ide cemerlang yang bermunculan saat menghadapi pandemi saat ini. Banyak yang merasakan dampak besarnya saat pandemi kali ini, ada yang kena PHK, ada yang jadi pengangguran, dan masih banyak lagi yang harus kehilangan pekerjaannya. Namun, semua itu tetap dijalani dengan penuh keikhlasan dan kreatif yang lebih. Seperti halnya pedagang cimol yang memiliki cara jualan unik hingga mencuri perhatian masyarakat. Pasalnya, pedagang cimol ini berkeliling dengan seragam pilot dan tampil rapi. Penjual cimol yang berkeliling menjajakan dagangannya sontak menjadi viral. Bukan tanpa alasan, sebab hal tersebut merupakan cara yang tak lazim dilakukan para pedagang kebanyakan. Namun, berdagang dengan menggunakan seragam pilot dan berdandan rapi itu terbilang sukses memikat para pembeli. Tak hanya berdandan dengan baju dan celana putih serta topi pilot, ia juga terlihat memakai ikat pinggang serta sepatu pantofel hitam yang rapi. Bahkan lewat beberapa video yang beredar di media sosial, banyak orang mengerubuti dagangan penjual tersebut. Seperti halnya yang terlihat dibagikan akun TikTok @chevingsep16_dikutip_grid_id pada Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Dalam video tersebut, sang penjual tampak sibuk menyiapkan pesanan para pembeli. Berbekal sepeda lipat dengan warna putih senada dengan seragamnya, penjual cilok itu menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling. Ia juga tampak ramah saat melayani para pembelinya. Aksi penjual cimol berpakaian rapi dengan seragam pilot itu sontak memantik perhatian dari warganet. Tak sedikit netizen yang memuji kreativitas sang penjual cimol. Pasalnya, meski ia berjualan cimol, tetapi penampilan rapinya perlu diacungi jempol.